It's my life. Assalamualaikum guys. Okay, kuat kata ni kereta baru aku beli, harga Prime S 2023. Okay, harga ni aku dah beli dalam sebulan dan aku ada tambah sedikit aksesori yang ada kat Saga ni. Jom kita tengok apa aku ada. First yang aku dah tambah, aku tambah soundproof ni, span ni, untuk bunyi enjin tak keluar. Barang ni aku beli kat Shopee saja. Okay, untuk dalam enjin aku tak usik apa-apa, tapi Saga dah bagi, Proton dah bagi stabilizer depan ni. So enjin dia 1.3 dengan gearbox baru lah, gearbox pada Toyota. Okay, mesin performance mantap, buat masa ni mantap lagi. Dari depan aku tak ada buat apa-apa lagi, pasal dari depan memang dah cantik dah Premium S ni. Okay, saat Proton memang dah bagi line merah ni, pasal dia special, full spec, dia bagi merah, tandakan dia sport. Okay, side skirt ni, skirt depan ni memang dah ada. So aku tak ada usik apa-apa kat depan, aku tak ada tambah make up apa-apa. Di tepi, aku ada tambah visor, door visor ni. Ni aku pasang kat belakang. Okay, pasang ni, aku ada pasang shark fin untuk tingkat cover juga kecil ni. Okay, kat sini kalau kau tengok, aku dah hitamkan dah, aku dah lilit. Tuan dia ada color body, tapi aku jilidkan dia supaya nampak full matching warna hitam. Okay, untuk bagian tepi ni, Proton memang dah bagi side skirt color body, memang dah cantik. Punya side mirror pun dah ada color hitam. Okay, ini memang original. Aku just tambah cover ni je, elak calar. Okay, ni aku beli kat Shopee. Lain side tepi itu saja aku tambah. Di belakang pula aku tambah banyak barang. Okey, tak apa banyak barang. First aku tambah ni. Ni stiker merah. Okey, original dia warna hitam, tapi aku stikerkan warna merah supaya matching dengan yang depan tu S. Lepas tu kalau kau pasang kat sini yang lubang ni, ni kosmetik lah. Ni aku nampak mesti pakai. So aku pasang benda ni, aku beli kat Shopee juga. Ada side tepi ni, spec tepi ni, diffuser ni pun aku tambah, aku nak beli kat Shopee saja. Lagi, kalau aku nampak ni, back glass rear visor ni pun, ni aku beli kat Shopee. Ni aku beli dalam RM80 kat aku. Belakang, okay, yang kalau korang nampak kat bawah ni, bawah ni aku ada tambah ni stabilizer bar tu. Ok, ni aku beli kat Shopee, tapi aku pasang dekat, ada satu brother dekat Siti Wangsa, dia pun ada jual juga, siap pasang RM250. Dan aku akan share link. Tengok kat atas ni kalau kau pasang bumbung ni, aku wrap, aku wrap warna hitam. Pasal apa, ini warna Mercedes color silver, memang dia bumbung hitam. Pasal Saga ni aku tengok ada lebih kurang macam Mercedes sikit. Okay, aku stiker ni dekat balakong. Dan ni kalau kau pasang, dia bagi aku tukar shark fin warna merah. Pasal apa warna merah? Pasal dia S. Okay, nampak, nampak different lah. Okay, kalau kau pasang, Saga memang bagi sport rim benci 2-ton yang Premium S. Okay, sport rim ni yang jalan memang cantik ni. Tu aku tak tukar. Dari segi luaran itu saja aku buat. Dari segi dalaman aku dah pasang fully tinted kereta ni, aku pasang dekat U3. Belakang ni aku pasang 95% gelap. Bahagian tepi aku tinted 70%, dan bahagian depan aku tinted 60%, sorry, semua tinted. Pasang tinted ni dekat taman keramat. Dari segi dalaman aku tak banyak usik, cuma aku tambah ni central box ni untuk armrest. Armrest central box ni aku tambah, aku beli kat Shopee untuk keselesaan. Memang selesa pasal kereta ni aku buat grab, buat e-hailing, so aku perlukan keselesaan. Boleh? Okay, apa yang korang pasang,
Kat depan ni aku screen ni aku ada tambah screen protector kat sini. Okey. Memang ngam-ngam saga punya. Aku beli kat Shopee dalam RM18 RM9 tu. Okey, memang dah ada. So dalam ni memang dah ada S, ada merah semua yang premium S ni. So aku tak tambah apa-apa dalam ni, cuma aku tambah aku punya tempat cushion untuk keselesaan. So far itu je barang yang aku dah tambah buat masa ni. Dalam kos pun dalam RM1,000 tak sampai. Aku hati lah, kita tukar sikit bagi je kacang. Inilah saga premium S aku. Okay, kita jumpa lagi. Thank you.